semua udah pada gak sabar mau ikutan keseruan di sini karena setiap permainannya bermanfaat untuk pertumbuhan. Betul banget, kalau saya bunda mau adik-adiknya atau anak-anaknya dari usia 7 bulan sampai dengan 3 tahun ikutan, silakan daftarkan diri ke gedung Global TV lantai 10 Jalan Lapangan Bola Kebun Jeruk Jakarta. Ya, langsung saja kita akan bermain dengan adik sampai kakak-kakak di ABC yang dipersembahkan juga oleh Sweetie Baby's Best Friend. Let's go! Nah, peraturan permainan Ade Bayi kali ini gampang banget. Ade Bayi cuma harus merangkak menuju mama di garis finish. Untuk sampai ke garis finish, Ade Bayi akan digangguin oleh berbagai macam gangguan yang ada. Gak apa-apa sih nangis kayak gini, tapi yang penting sampai ke mama di garis finish. Hehehe. Peserta kita kali ini Mojang Sukabumi loh. Mereka kompakan pakai baju merah, Shakila dan Mama Erna. Ayah bunda, kakak adik, sekarang kita akan ketemu dengan siapa namanya nih? Shakila. Shakila. Nah. Shakila. Dari Sukabumi loh Shakila ini. Sukabumi. Oke, suka bunyi-bunyi sendiri maksudnya. Sekarang kita akan lihat pancingannya adalah kunci. Oh. Itu sponsor malam. Oh, iya. Reklam pancingannya kunci sama dotnya, susunya ya. Iya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Shakila. Sini. Nah, Shakila. Akhirnya senyum dia, lihat mamanya. Sini, nak. Senyum lihat mamanya. Iya, sini, mulai. Shakila. Banyak mainan. Shakila. Sini, nak. Sini, tidak boleh berjalan pelan-pelan. Sini, sayang. Shakila. Di zona hijau, oke. Okay. Shakila. Shakila. Sini, nah, sini, mulai ngebut sini. Dia. Sini, eh. Hey. Nih, ini keluarga halus ya. Mimi susu. Jadi panggilnya pelan-pelan. Susu. Nah. Shakila. Nah. Shakila. Iya. Sudah tinggal 40 detik lah. Nah, Shakila. 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 Iya, aduh, iya, aduh, lagi. Aduh, malah balik lagi. 15 detik lagi. Itu bunyi apa tuh kunci 8, ya? 7, ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, oh gitu, aduh. Padahal baru mulai berjalan ya, Shakila. Shakila kayaknya memang dia kepingin membaca suasana dulu ya, beradaptasi gitu. Diam aja sih. Oke. Terima kasih bunda. Baiklah, kita lihat yuk penantang berikutnya siapa yang udah siap jadi bayinya. Ini dia. Kalau yang ganteng dan murah senyum ini namanya Melvin, ditemanin sama Mama Meili. Ya, kali ini adalah adik bayi dari LA ya. Namanya adalah Melvin. Oke, dalam hitungan ketiga Melvin akan menunjukkan kemampuannya untuk merangkak. 1, 2, 3. Nah, langsung senyumnya. Senyumnya Melvin. Lihat. Wah, senyum. Wah, lihat apa tuh dia tuh? Melvin. Oke. Melvin. Melvin udah di zona. Zona. Melvin. Iya. Melvin. Oh, hey, Melvin. Mana tadi tante-tante? Melvin. Nah, lihat papa mamanya. Melvin. Nah, zona ungu. Melvin. Iya. Waduh. Wow, gak punya ada lagi kayaknya. Yuk. Tapi dia ada wanita cantik juga. Pilih yang mana? Dua detik lagi. Melvin. Hey Melvin. Melvin rupanya masih di zona ungu. Melvin. Kita hitung bersama-sama. 10, 9, 8, 7, ayo Melvin jalan. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Jadi kenapa dia ya? Mikir yang 10 sampai 1 itu baru jalan. Benar. Kan. Dia salah dong. Tuh, kan ngomong deh kan akhirnya. Emang kalau main payung suka diapain bunda? Putar-putar suka yang bulat-bulat gitu. Oh. Tapi kayaknya Melvin ini kalau di jalan ngerem lagi. Jalan ngerem lagi. Dia banyak perhitungan orangnya. Benar. Nanti coba lagi ya Melvin ya. Iya. Itu dia Melvin. Makasih, dari Lenteng Agung.
ganteng amat sih ini. Kita gigit aja yuk. Abisin aja Melvinnya. Abisin aja Melvinnya. Thank you Bunda. Ayo makasih. Wah, ternyata memang sebenarnya mereka punya banyak kemampuan ya. Cuma mainan ini yang mendistract mereka. Tapi nggak apa-apa. Adik gue yang berikut ini pasti bisa nyampe ke bundanya. Kita lihat yuk. Jadi ya. Ada juga Mama Rani dan Sabik yang suka main mobil-mobilan. Ya kakak adik semuanya, sekarang kita akan ketemu dengan adik kita yang akan mencoba kemampuannya merangkak. Namanya adalah Sabik. Oke, berapa bulan nih? 12. Oh, ulang tahun dong. Udah ulang tahun? Belum. Lasa besok. Kakak, Henry. Ini mau ulang tahun. Happy birthday. Belum. Lasa besok. Oke. Sekarang mau coba kemampuan dulu nih. Udah siap kakak? Baru sakit. Oh, udah sembuh kan? Atau mau diganti omanya ngerangkak mungkin? Iya. Nanti lahiran. Jangan lama-lama. Oke, siap. 1, 2, 3. Sini, Abi. Hai. Nah, senyum langsung. Wah, riang banget wajahnya. Iya. Sabik langsung jalan gigi cuma 2. Langsung jalan gigi cuma dua. Iya, gigi semua itu cuma gigi aja. Berhenti dia. 15 menit. Lama amat 15 menit, Bu. Jauh amat 5 menit, Bu. Berapa? Ini cuma 37 detik. Emang, tapi kalau dilihat ya Sabik ini kayaknya orangnya priang ya. Benar. Murah senyum. Bu, digeletak ke sini bisa karena kami Bintaro loh. Dia lalu 2 jam nih kayaknya nih. Calin. Iya, senyum lagi. Iya. Lagi? Giginya baru tumbuh ya. Iya. Dadah kakak. Oke, kita akan segera melihat siapa penantang berikutnya. Apakah dia menangis atau jangan-jangan cepat langsung ke bundanya. Benar, tadi ini Sabik. Siapa tahu yang berikutnya namanya adalah Sibuk. Ya, ini dia. Timongil Danas dan Mama Anita juga sudah siap jadi jawara merangkak loh. Ya. Sekarang ini ada adik yang berikutnya yang akan tampil. Adik Dana, oke, maunya dilepas sama mamanya. Sekarang papanya siap. Dana S. Danas, namanya Danas. Danas, oke. Silakan Danas. Oke. 1, 2, 3. Nah, Danas. Oke. Bunda, munduran lagi, Bunda. Adiknya munduran lagi. Nah, ya. Sudah dihijau tadi. Danas. Yuk. Kok belum lihat dia? Belum bisa ada. Nah. Mama di sini. Danas. Dia belum lihat mamanya. Danas. Nah, itu dia mamanya di situ. Iya. Oh, nggak boleh pegang, Danas. Nah. Mama di sini, Nak. Oh, sayang. Oh, lah sayang. Wah, itu dia. Nih, sini. Kebetulan Danas bacanya adalah Hercules, ya. Masih kecil udah lihat cowok-cowok maco. Ya. 20 detik Danas. Danas, rupanya Danas masih kaget dengan lingkungannya mungkin ya. Karena wah, banyak orang. Danas, masih ada 10 detik aja Danas. Iya, gak apa-apa, nanti coba lagi. Iya, rupanya kangen dengan mama. Kangen dengan mama, kaget gitu. Nah, ini dia mama, katanya. Allah, sayang. Tapi yang harus dipertanyakan, kenapa Dana sudah dikasih Hercules dari kecil? Kok bukan princess gitu, Hercules. Gambar-gambarnya. Oh gitu. Dia berarti sukanya berotot-berotot, Kak. Bayangin dari kecil udah suka six pack. Dari kecil udah siap buat cowok. Satu lagi yuk kita lihat adik berikutnya. Ini dia.
Kalau cowok cabi yang hobi nonton kartun ini namanya Raihan, jagoannya Mama Ajeng. Ayah bunda, kakak adik, sekarang adik bayi yang akan berusaha untuk menunjukkan kemampuannya merangkak. Iya, namanya adalah Raihan. Di sini ada eyangnya ya. Eyangnya pancingannya bajai. Bajai sama susu. Ini dari hitungan ketiga untuk Raihan. 1, 2, 3. Raihan, tuh. Bunda, ini loh. Bunda, boleh. Raihan, ini loh Raihan. Han. Di belakang tadi mamaku di mana? Bunda tidak ada. Mamanya di sini, Mayang. Han, sini. Iya, yang penting mainan kata dia. Zona hijau. Iya, zona ungu. Sini ada Eyang sama Mama. Ada Eyang. 50 detik lagi. Raihan. Ada Eyang sama Mama. Dan ada mainan. Zona kuning. Iya. Aduh, Pak, pindah arah. Oh, nyebrang dia. Semangat. Dia mau lihat apa? Apa itu? Dia mau lihat pesawat. Oh, bukan. Dia mau lihat DVD. Ternyata DVD. Dia seneng banget. Rehan. Tinggal 13 detik, 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh diambil bunda, gak apa-apa bun. Dia ternyata dia buru-buru lihat kartun. Apa makasih itu? Bunda, makasih Raihan. Makasih Raihan. Oh, itu punya orang, sayang. Ditebalikin punya orang. Gemesin banget deh bayi-bayi ini. Dede Syakila, Melvin, Sabik dan Raihan merangkak sambil tersenyum ceria. Cuma Adi Danas yang kayaknya kaget sama tempat baru sampai gejer gitu nangisnya. Berbagai pancingan disiapin mama. Mulai dari kunci. Dot, buku cerita malah ada papa yang muter-muter payung loh. Lucu banget. Dan satu-satunya yang ngebut dan berhasil sampai mama adalah Dede Sabik. Hore, selamat ya. Oh, kakak adik. Adik bayi satu ini tiba-tiba ngebut aja. Wow, benar sekali. Yang pasti dia tanpa, awalnya santai-santai, tiba-tiba ngebut. Langsung aja kita akan panggil siapa menangnya? Sabik. Aku sabik-sabik saja. Baik. Wah, ini tadi yang giginya cuma 4. Coba mana senyumnya giginya? Lampunya mana lampu? Iya. 37 detik saja nyampe ke ayah bundanya, luar biasa sekali. Kalau gitu kita akan kasih piala pertama untuk Sabi, yaitu teng. Ada Bi memberikan piala buat Sabi. Selamat Sabi. Makasih. Bi. Berikutnya adalah uang tunai 3 juta rupiah dari Global TV. Iya, 3 juta rupiah. Selain 3 juta rupiah ada apa lagi? Ada tambahan Gaintex nilai 500 ribu rupiah dari Sweetie. Bersama dari Sweetie Baby's Best Friend. Plus ada bingkisan yang cantik buat Sabi. Waduh, banyak banget. Rupanya banyak sekali. Tuh, pasti adik-adik semuanya penasaran kan? Pengen kan dapat hadiah ini kan? Ayo. Langsung saja sepertinya adik-adik udah siap-siap juga mau ikutan. Bisa sukses seperti adik Sabi kayak gini. Yuk kita lihat para adik. Ini dia. Yuk kita lihat. Ini dia adik-adik yang sudah siap bermain dua mata saya. Ada adik Haikal yang berbaju orange dan Mama Hikmah. Haira yang makin gemesin dengan jilbabnya dan Mama Ida. Juga ada sindut adik Arifin dan Mama Titin. Nah, ternyata yang siap untuk bermain adalah... Di biru ternyata ada Haikal! Haira. Lucu banget sih. Dan terakhir di kuning ada Arifin. Semangat. Halo Arifin. Semangatnya gimana? Semangat. Sekel banget Arifin. Tuh, semangat. Iya kan? Oke, nah, kalau gitu. Ini nama permainan adalah Dua Mata Saya. Jadi adik-adik nanti semuanya akan dikasih
tempelan-tempelan yang terlepas, Kak. Ya, contohnya? Ini ada badannya, ada tangannya, ada rambutnya, ada mukanya, sampai ke kaki dan coba sepatunya. Coba contohin, Kak. Nanti bunda tugasnya ngasih satu-satu ke adiknya. Nih. Adik-adik lari ke sini. Ini adalah rambut. Tempel. Rambut balik paling lagi atas. Ke bunda. Bunda kasih yang muka. Habis rambut itu wajah. Nih, lihat nih. Lari, 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 lari. Terus pasang. Wajah. Nah. Sampai semuanya. Jelas? Jelas. Kita kasih waktu berapa lama? 2 menit saja. Iya, 2 menit. Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, kasih semangat dulu buat ketiga adik kita sekarang ini. Langsung aja kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo, Haikal, ayo, Arinti, ayo, Haira. Ya, Haikal, kembali balik menang. Ya, akhirnya Arinti berangkat. Hebat. Ayo, Haikal, ayo, temenin. Teman-teman, oh, takut. Ya, oh, ya, sekarang Aira, ayo, Aira. Pasang lagi. Penuh banget kayaknya. Itu dia berani. Sepertinya wajahnya miring. Oh, itu punya orang, saya. Udah ditebalikin punya orang. Iya, sepertinya. Ini aja, ini punya kakak nih. Oke, kita lihat sekarang Haikal maju lagi. Haikal, pasang. Dimanalah dia mau pasang. Oke, oke, jalan lagi. Blum, blum, blum. Gede banget ini ya. Taruh di mana? Ya, suka aja. Ini belum ditempel. Haikal, ayo Haikal, jangan takut Haikal. Ayo Haikal, gampang kok. Oh, Haikal rupanya masih menunjuk yang lainnya ya. Masih ada waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Luar biasa sekali. Iya, itu dia. Sayang sekali. Luar biasa lelah untuk games pertama. Haikal dan Haira rupanya mungkin masih malu-malu ya. Iya. Tapi Arifin. Tahu nggak kenapa mereka malu-malu? Kenapa? Mungkin lihat rambut bapak baru kali, jadi mereka malu lihatnya. Oh gitu ya. Beda ombak gitu ya. Beda ombak, ombaknya ke kiri sekarang. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Arifin. Ya. Ini hebat sekali. Lihat susunannya, rambut paling atas. Bener sih pak, rambut emang paling atas. Muka juga di tengah. Muka ya. Nomor 2 cuma emang agak miring mengsong pak. Badannya di bawah ya. Emang ini ceritanya lagi main balet, Pak. Bener. Ya bener. Jago. Tepuk tangan buat Arifin. Oke. Kloter yang kedua ini juga gak mau kalah loh. Bianca alias Bibi yang ditemenin Mama Indah. Adik Nabila yang dikuncir 2 dan Mama Putri. Dan jagoan satu-satunya adik Naufal dan Mama Winarti. Oke, kita akan kenalan dari yang berwarna kuning. Di sini ada Bibi. Bibi. Nama panjangnya siapa Bibi? Bianca Aurelia. Bianca Aurelia. Bibi. Oke, berikutnya ada Nabila. Hai Nabila. Berarti panggilannya Nana. Nabila. Nabila. Oke. Dan yang terakhir di ungu ada Naufal. Naufal. Hai Naufal. Oke. Siap ya, dalam hitungan ketiga kita akan langsung mulai. 1, 2, 3. Ayo. Oke. Oh, tadi udah tahu cara mainnya ya. Balik lagi. Ambil lagi. Pasang situ. Tempel di tempel. Iya. Di atas. Ya, ini yang taruh di atas dulu, ini yang taruh sini Nabila dulu. Nabila ikut yuk. Oh, iya gak apa-apa. Kembali sayang, jatuh. Nah, oke. Di atas. Iya, bagus. Iya, sepertinya. Naufal sudah belajar. Okay. Pecah saya, pasang. Nah, yang jadi ikutan kalau di sini mah. Ini badannya. Iya, ini badannya belum dipasang nih. Pasang dulu nih.
ini pasang. Kamu yang pasang sayang. Sayang, nih. Oh, tuh. Pasang. Ya, oke, baik lagi nampal rupanya. Pasang lagi. Nah, pasang. Kembali. Nah, atas. Iya. Ini ada lagi nih. Pasang. Atas. Tempel, ayo. Oke. Posisinya begitu. Oke. Ayo Bibi lagi. Sekarang Nabila masih menangis ya. Nabila masih menunggu semangatnya. Oh, masih marah rupanya Nabila. Bisa dipasang. Di sini dipasang. Kembali. Salah. Oh, waktunya habis. Oke, habis. Ini pasang juga saya. Oke. Bunda lagi. Sudah habis waktunya? Oke. Ya. Ternyata waktunya sudah habis. Nabila yang paling banyak memasangnya. Iya. Loh? Kita lihat dulu hasilnya ya. Dari Bibi. Bibi. Tadi mau pasang lagi. Pasang lagi. Terima kasih. Pasangin ya. Tuh, aku pasangin tuh. Salah ya? Oke. Okay. Balik lagi. Ya, bentuknya sudah hampir menyerupai ya. Ya. Badannya juga ada, tapi memang ada miring, tapi berarti lagi split, nggak apa-apa. Gini deh. Set. Oh, lagi ngedan. Nabila. Tepuk tangan buat jadi Nabila yuk. Iya, ini Nabila masih ternyata mengumpulkan semangatnya lagi nanti ya. Oke. Okay. Ya, berikutnya ada Naufal. Iya. Oh, Naufal mungkin ceritanya lagi mukul beduk kali, Pak. Bukan, tangannya, posisinya Pak. Gini. Menopang dagu gitu ceritanya. Oke, enggak apa-apa. Gitu, nanti ya. Biarkan dewan juri yang menilai. Boleh tepuk tangan deh buat semua adik-adik yang udah berusaha hebat. Halo ABC, saya Bunda Ani. Ini Felicia, putri saya kemarin menang lomba ABC untuk kelas adik. Alhamdulillah uangnya bisa dipakai buat usaha kecil-kecilan untuk dagangan jajanan anak-anak. Sama sebagian saya kasih invest dia untuk tabungan buat sekolah gitu. Alhamdulillah bisa buat nambah penghasilan harian, bisa membantu orang tuanya. Terima kasih ABC. Kelakuan para adik juga gak kalah lucu. Di kloter pertama cuma Arifin yang mau main. Saking semangatnya sampai punya Haira juga mau dimainin. Sedangkan Haira dan Haikal milih nempel kayak perangko ke mamanya. Di kloter kedua ada Bibi yang tekun banget desain gambarnya. Kalau Nova pinter, dia minta dibantuin sama Om Ari. Siapa yang kira-kira paling mirip dan jadi juaranya? Siapa yang dimaksud? Ini dia kita panggil pemenangnya, Bibi. Selamat Bibi. Aduh cantiknya sih. Ayo sekarang kita kelincikin dulu, biar dia ketawa. Satu, dua. Cantiknya. Karena Bibi hebat, kita akan kasih piala dari A, B, C. Nah itu dia datang. Wow. Yeay, bilang makasih. Terima kasih. Ambil. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih. Jadi cuma ngeliatin aja kayaknya ya. Bingung. Nah, selain dapatkan piala, ternyata juga Bibi mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Eh, katanya Bibi bisa nyanyi. Nyanyi dong. Cicak di dinding. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa ditabung dan bermanfaat ya Bunda pastinya ya. Benar. Nah selain Bibi ternyata para kakak-kakak udah nggak sabar mau ikutan. Kalau gitu kita lihat aja gimana persiapan para kakak. Ini dia. Sore ini para kakak akan membantu mama dan papa berbelanja. Ada si manis yang berpita, kakak Nona dan mama Eris. Kakak yang udah gak sabar main ini namanya Xavier, ditemenin sama Mama Novi. Nah, ini dia kesayangan Mama Rindi, kakak Vicky. Kakak yang satu ini pasti jago ngedrum kayak papanya, kakak Noah dan papa Trian. Yeay,
Kita kenalan dulu dari yang berwarna pink. Ternyata ada. Ada. Nona. Nona. Halo Nona. Cewek satu-satunya yang panggil cowok. Kalau di warna bisa. Kuning ada Xavier. Woi, ini anggota X-Men nih kayaknya nih. Ya. Oke, pasti belajarnya cepet nih ya. Di biru ada Vicky. Vicky. Hai. Vicky terlihat happy sekali ya. Dan yang terakhir ada Noah. Wey. Kayaknya jago main drum nih. Nih nanti akan jadi anggota Fiera Tail Junior. Ya. Main drumnya ya? Main drum sebelah bapaknya ya. Oke, kalau gitu kita akan mulai. Dalam cara bermainnya itu adalah nanti ayah dan bunda cuma boleh ada di belakang palar. Kasih tahu yang harus diambil sama adiknya adalah telur, piring, panci, cangkir, dan garpu. Nih ya. Nah. Kakak-kakak. Telur ya, mana telur? Ini telur. Telur. Habis itu. Piring. Ini piring. Piring, oke. Okay. Dan masih ada panci, gak cangkir, dan garpu. Kita kasih benar waktunya. Sekali. Berapa? Satu setengah menit. Nah, di permainan ini anak-anak jadi tahu sebenarnya apa itu piring, garpu, cangkir. Dan mereka tahu cara memerankan dan juga memainkan permainan dengan baik ya. Langsung aja kalau gitu kita mulai. Satu, dua, tiga. Ini yang paling depan aja. Oke. Oke. Nah, ternyata. Vicky jarinya kereta malah. Iya, ini Non malah ngisiin orang. Ya, Non ambil semua sayur, diambil semua sama Non ya. Telur, piring, panci. Ambilin aja tuh. Ada cangkir, ada piring. Yuk, Noah. Ayo. Tuh, sama kakak tuh. Nah. Ya, waktu masih 20 detik lagi. Oh. Tuh, ngambil sendok. Ayo Vicky, api ya diambil, itu piringnya diambil piringnya tuh. Oke, Vicky, 8, 7, diambil. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita lihat isi keranjang masing-masing. Gak apa-apa. Oke, maaf. Yuk kita lihat isinya yuk. Ya, isi dari keranjang Noah adalah kereta sama tutup botol. Iya. Posesif lagi nggak boleh pegang. Selanjutnya kita punya Zaki. Oke. Zaki ya. Wah, Zaki penuh nih, cuma transparan kayaknya nggak ada isinya ya. Oke. Ini dia Zaki, Javier ada wortel. Hebat. Ada yang ada isinya yang ini dicuri, ketawa tapi hebat, kalau yang ya. Satu ini si Nonon mama belanja banget nih. Mana tadi belanjaannya? Nonon. Ayo. Kita lihat nih mama belanja ya kan. Dia tahu kebutuhan masak apa aja. Sini sayang. Nah. Pare. Gak ada ya. Mau bikin somai kali ya. Apa nih? Parutan. Parutan. Kocokan telur. Cetakan telur kue. Cetakan. Telur. Oke. Benar. Sendok. Ada. Gak ada. Ya. Permintaannya apa lagi tadi? Piring, panci, garpu, cangkir, telur. Sayur-sayuran semua. Mama banget. Garpu ada. Yeay. Garpu. Oke. Apa telur lagi dan garpu ada. Garpu. Sendok. Sendok gak ada ya. Piring sama brokoli, panci. Brokoli, ya ampun. Selebihnya gak ada semua. Iya, jadi yang sesuai dengan permintaan adalah telur dan garpu. Hebat. Iya. Noah, sini dulu. Sini. Noah belanja apa? Beli kereta. Beli kereta. Ya. Ini, oke. Okay. Beli apa lagi? Ini mau beli apa lagi? Oh ini. Ini harganya berapa? Ini. Yang ini harganya berapa? Ini. Oke. Kalau ini apa? Ini. Nanya terus si kakak nih kayak tamu. Tapi yang pasti, ini kecil udah latihan drum juga nih. Bentar lagi ya. Tapi sering ikut belanja gak? Sering, ikut belanja sama ibunya.
sama ibunya ya. Ketahuan bapaknya nggak pernah ikut banyak, jadi kasih tahu anaknya. Kita tanya lagi ya. Ini apa ini? Oh ya ini. Ini kereta ini harga berapa? Ini. Kita akan lihat penantang berikutnya, kira-kira si ini bisa nggak lebih dari si itu, ya kan? Iya. Jadi kemana menurut tadi? A, B, C, Aksi Bocah Cilik. Dia menerangi bumi di malam hari. Apakah itu? Menerangi bumi di malam hari. Ya, jawabannya bulan. Nah, sekarang saatnya aku memberikan sweet tea Babypedia. Oh gitu. Tahukah bunda, bahwa bermain role play atau bermain peran seperti tadi itu kan ayo belanja tuh, ya kan? Ayo belanja itu kan berarti anak-anak belajar untuk bermain peran. Jadi penjual, jadi pembeli. Nah, role play atau bermain peran adalah cara yang ideal untuk belajar sambil bermain. Dalam permainan ini, buah hati Anda dapat mengembangkan kemampuan bicara dan mendengar yang merupakan fondasi untuk belajar membaca dan menulis. Wah, betul nggak, kakak? Benar, adik. Ayo, bunda, kembali lagi di A, B, C, Aksi Bocah Cilik. Nah, kalau sebelumnya ternyata hanya dua barang yang ternyata kita persiapkan untuk diambil, cuma diambil dua. Kali ini, kira-kira siapa aja yang akan bermain dan berapa banyak barang yang akan diambil? Ini dia. Di kelas selanjutnya ada si ganteng rambut diukir-ukir, kakak Virendra dan Mama Ella. Kakak Al-Khalifi yang lincah dan Papa Erwin. Yang paling cantik, Kenneth dan Mama Vera. Juga gak ketinggalan, ada Rafaelo dan Mama Hetty. Okay. Kita kenalan juga dari yang ungu, ada Virendra. Selanjutnya ada Al-Khalifi. Yang merah ada Kenneth. Dan juga ada Rafaelo. Oke, dalam hitungan ketiga. Ya. Apalagi diambil? Oke. Gak boleh ambil sapi, kereta api. Oke. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Al-Khalifi masih bingung. Oke. Strawberry. Oke. Oke. Piring mana piring? Ada yang belum jalan. Piring. Rafaelo, ayo Rafaelo. Cangkir mana cangkirnya? Cangkirnya. Sini. Rafaelo, ikutan datang di sini. Nah, ambil piring. Iya. Gelasnya mana gelasnya? Gelasnya mana gelasnya? Oke. Strawberry. Panci, ayo, mana pisau? Ada 15 detik. Masukin keranjang. Ayo, masukin trolinya. Iya. Oke. Ini trolinya. Panci. Oke, kita hitung dari Virendra. Ya, Virendra, keranjang ungu ya. Taruh. Pertama adalah pisau. Pisau, betul. Ada, benar. Taruh, nanti dihitung sama Mari. Pare. Salah. Gak ada. Strawberry. Yeay. Oke, ada dua ya. Strawberry dan pisau. Oke. Kita lihat punyanya Al-Khalifi. Anggur. Tidak. Gak ada. Strawberry. Ada. Cangkir sampai 4. Ada. Pantesan aja yang lain yang ngambil. Piring sampai 4. Ada. Bukan catering. 4, ada. Pisaunya 2. Ada. Pantesan aja kehabisan. Berarti 1, 2, 3, 4. 4. Ini apa? Ini gak ada. Ya, oke. Ini Kenneth. Kenneth. Pakai bahasa agak Inggris dikit ya. Piring. Pindah. Ada. Strawberry. Ada. Oke. Okay. Wah, ini paling hebat nih. Semuanya itu bisa dibeli kalau punya pesawat. Hebat.
Nah sekarang kita melihat bahwa yang paling banyak sejauh ini adalah Al-Khalifi dengan 4 item. Nah ya, kalau misalnya mau tahu nih gimana keseruan mereka, kita lihat tayang ulangnya berikut ini. Ini dia. Kakak-kakak semangat banget. Semua langsung menuju ke meja belanja. Kayaknya Nonon emang udah sering nemenin Mama belanja nih. Kalau yang lain kayaknya pada bingung mau ngambil yang mana. Ravelo milih beli pesawat tempur. Kenneth kok manyun aja sih? Al-Khalifi juga berhasil ngumpulin banyak loh. Siapa ya yang berhasil belanjanya sesuai sama pesanan Mama dan Papa? Dan ternyata pemenangnya kakak Al-Khalifi. Dia berhasil mengumpulkan 4 jenis benda. Yeay! Ini hebat! Wah, ini sepertinya keluarga dikaryakan ini. Luar biasa. Anaknya kalau ditanya kembar, hadiahnya buat apa? Buat bayar cicilan katanya. Luar biasa. Bener. Sekali. Kita panggil pemenangnya dia, Al-Khalifi! 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 Oke. Selamat Al-Khalifi! Selamat ya Al-Khalifi. Bukan. Selamat ya Al-Khalifi. Kalau misalnya dapat hadiah mau buat beli apa? Buat apa? Buat bayar cicilan. Buat apa? Buat cicilan mobil. Apa? Oke, karena Al-Khalifi hebat ya kan. Dan kereta api. Ini juga hebat kok kakaknya, luar biasa. Ini kakaknya menyemangati dari tadi soalnya. Betul, kita kasih yuk piala dari A, B, C. Iya, ini dia. Bilang apa? Tantati. Dan selain itu juga mendapatkan ini dia. Uang tunai 3 juta rupiah dari 3 juta rupiah. Kakak pegang. Bilang apa? Ngapain? Ini enggak bisa diimam, kan? Ya, yang pasti mereka ini katanya berencana karena mendapatkan 3 juta rupiah ini akan dipakai untuk bayar cicilan. Jadi sebulan sekali rencananya mau ikutan games ya. Iya. Nah, makanya yang di rumah mau ikutan juga. Ayo Bunda, like fanpage kita, fanpage Bunda Cermat, dan kirimkan foto momen si kecil bersama produk Sweetie dengan caption aksi bocah cilik, strip nama anak, strip umur anak, strip nama bunda, strip nomor telepon, dan 10 pemenang foto terpilih akan mendapatkan bingkisan menarik dari Sweetie. Ditambah, akan kami tampilkan di akhir program aksi bocah cilik. Dan bukan cuma itu aja, kalau ayah bunda mau daftarin keluarganya, saudaranya, temannya yang punya anak usia 7 bulan sampai dengan 3 tahun, langsung aja daftarin dirinya ke gedung Global TV lantai 10, Jalan Lapangan Bola Kebon Jeruk, Jakarta. Iya, kalau gitu kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dari aksi bocah cilik. Kalau gitu kita pamit dulu, sampai ketemu di ABC, aksi bocah cilik. Dadah.